Syahrini melahirkan anak pertamanya. Kabar bahagia datang dari aktris cantik Syahrini dan sang suami Reno Barat. Saat ini keduanya telah dikaruniai anak pertama. Di usia Syahrini yang kini menginjak 43 tahun melahirkan anak pertamanya. Namun sebelum kita lanjut pada pembahasan tentang videonya, luangkan sejenak jari Anda untuk menekan tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya. Agar kalian selalu mendapat informasi terbaru lainnya dari channel ini. Kabar bahagia itu disampaikan langsung oleh Syahrini dalam unggahan di Instagram pribadinya. Syahrini mengunggah foto yang menampilkan kebersamaannya dengan sang suami dan buah hatinya yang sudah mereka nantikan selama 5 tahun lamanya. Melalui caption yang ditulis dalam unggahannya itu, Syahrini mengungkapkan rasa syukurnya telah dikaruniai anak pertama yang sudah lama ia nanti-nantikan. Setelah kehamilan dibocorkan oleh Andre, Syahrini dan Reno Barak pun mengumumkan kehamilan Syahrini secara resmi di akun Instagram. Foto tersebut kemudian diunggah kembali oleh akun gosip. Beberapa netizen memberikan komentar, memberikan selamat sampai ada yang menduga kalau Syahrini hamil anak kembar. Dimulai dari melihat usia kehamilan Syahrini. Melalui unggahan pengumuman kehamilan disebutkan usia kehamilan Syahrini saat ini adalah 7 bulan. Pasangan yang sudah menikah selama 5 tahun ini pun sama-sama menantikan kelahiran anak pertama mereka. Syahrini diperkirakan akan melahirkan sekitar bulan Juli bila dihitung dari usia kehamilannya kini yang telah masuk bulan ke-7.